Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat sedulur-sedulur semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, kembali lagi bersama CCTV Sonorok channel seputar sound system. Di kesempatan kali ini pagi ya lur, pagi hari. Ini kita lagi berada di wilayah Bakaran, Sukosari, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Kali ini kita akan review ya, liputan dari TT Audio Sound System, Sound Bumi Intan Pari lur, juga dari Bakaran Sukosari Jumantono ya. Kali ini dari TT live di tidak jauh dari basecampnya. Ini hanya di selatan basecampnya lur. Luar biasa ya. Oke, nanti kita lihat seperti biasa. Kita mulai yang luar dulu, nanti kita masuk ke dalam. Sekalian kita tunggu ya untuk sesi check soundnya. Kali ini TT juga tidak bekerja sendiri. Kali ini ada Majesty, Nyambung Sari, dan juga Setia Picture Video Shooting. Oke, nanti kita lihat untuk check set FUH-nya yang sebelah timur dan sebelah barat ya, dari TT Audio Sound System. Oke, tentunya jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang, dan tentunya kami dari admin lebih bersemangat mencari dan membuat konten-konten seputar dunia sound system. Mungkin buat bos-bosku semuanya yang ingin soundnya kami review, monggo bisa komen-komen di kolom komentar, atau bisa menghubungi admin ya via WhatsApp. Nanti admin nomornya kasih di kolom deskripsi. Mantap lur. Oke, langsung kita mulai dulu dari jacksetnya dari TT Audio Sound System Warren Prof TT Sound. Ini Sound Bumi Intan Pari lur, julukannya ya, dari Kabupaten Karanganyar Bumi Intan Pari. Langsung kita lihat kali ini jackset dari TT Sound lanjut kita lihat untuk generatornya. Luar biasa ya lur, untuk generatornya ini ada 56 dari generator TT Sound, genset dari TT Audio Sound System. Lanjut, setelah ini kita lihat untuk FUH-nya yang sebelah timur ya. Oke, lanjut lur, tepat di depan kamera ini ya, ini salon buangnya, FUH-nya dari TT Sound untuk yang sebelah timur ya. Mari kita lihat dari bagian depan. Kali ini untuk subwoofernya dari TT Sound ini main standar ya lur. Dari TT Sound kalau budal tanggapan berangkat job hajatan bawanya seperti ini, 8 box subwoofer ya per FUH-nya dari TT Sound. Kali ini ada 8 subwoofer, ini modelnya mini scoop semuanya lur. Luar biasa ya, dari TT Sound untuk subwoofernya ada 8. Lanjut, ini ada spanduk ya dari TT Sound dari Bakaran Sukosari Jumantono, itu ada nomor teleponnya, monggo bisa dihubungi yang mau ngejob atau nangkap dari TT Sound. Lanjut untuk line arenya, ini dari TT Sound untuk line arenya ada 5 ya lur, 5 box line are, 2 box untuk low midnya isi 2 speaker 15 in satu boxnya, kemudian untuk mid hacknya ada 3 box ya, 2 speaker 10 in plus tweeter satu boxnya. Setelah ini lanjut ya, kita lihat untuk FUH-nya yang sebelah barat. Dulur, kelihatan ya. Langsung kita ke sana.
Oke lur, ini untuk FOH nya ya, yang sebelah barat dari Dedesan. Untuk speknya sama persis dari tadi, FOH nya yang sebelah timur ya, ada 5 box lin arek, 8 box subwoofer. Luar biasa ya, main standar lur kali ini dari Dedesan, bawa 8 box subwoofer single-single semuanya, mini scoop ya, ada 8 per sayap FUH nya dari Dedesan. Ada 8 box subwoofer. Oke, lanjut ke lin arenya, sama ya, ada 5 box lin are, 2 box untuk low mid nya 15 in, 3 box untuk mid high nya 10 in plus tweeter ya, ada 2 speaker masing-masing box, ada 5 box lin are, 8 subwoofer TT Sound, Sound Bumi Intan Pari lor. Oke, nanti kita tunggu ya untuk sesi cek soundnya bareng Madesti Campursari dan TT Audio Sound System. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam. Kita lihat dulu. Tepat di depan kamera ini salon center atau salon tembakan dari TT Sound ya. Luar biasa ini untuk lokasinya lur. Jeblok, semalam diguyur hujan tanpa henti ya. Untuk speknya ada 2 box subwoofer single-single 18 in. Untuk yang atas ini pakai Behringer ya, 215, 2 speaker 15 in plus tweeter ya. Ini yang titik pertama. Kali ini dari TT Sound untuk salon senternya ada 2 titik ya, yaitu yang kedua. Mohon maaf sekali lur, tidak bisa mendekat ke sana ya. Untuk speknya sama, 2 box subwoofer, 1 box Behringer ya, 215. Di sana banyak orang riwang lur. Perkewuh ya. Enggak ganggu. Oke, lanjut. Ini monitor panggungnya dari TT Sound. Kali ini untuk monitornya pakai speaker aktif ya, Hooper, serinya Hooper AK15A. Ini juga ada satu subwoofer ya. Untuk monitor panggungnya dari TT Sound LR kanan kiri, untuk speknya sama, 1 box subwoofer, kemudian Hooper AK15A, yaitu yang satunya ya, untuk monitor panggungnya dari TT Sound Uber dan satu sub Uber. Kali ini sudah datang lor untuk alat musiknya, nanti kita tunggu ya sesi cek soundnya bareng TT Sound dan Madesti Campursari. Nah, ini untuk alat-alatnya dari Campursari sudah berdatangan, tinggal kita tunggu sesi cek soundnya. Setelah ini kita lihat di dapur pacunya tempat operator dari TT Sound. Kita lihat lur ke sana ya. Oke, lanjut, sambil kita menunggu sesi cek sound dari Campursari Madesti Musik, kita lihat dulu ini tempat operatornya dari TT Sound. Kita lihat dulu lur, sambil kita menunggu untuk sesi cek soundnya dari Madesti Musik. Kita lihat apa saja yang dipakai dari TT Sound di job hajatan kali ini. Kita mulai dulu dari powernya. Yang paling bawah ada SPL Audio PA1.3. Lanjut ke atas juga ada SPL Audio lur. Ini sama ya, PA1.3 juga. Ke atas lagi juga sama, PA1.3 dari SPL Audio. Luar biasa, ada 3 power SPL Audio ya. Lanjut ke atas ada RIM R1000. Lanjut ke atas juga ada power RIM lur,
Ini serinya rim R5200 ya. Ada dua power rim. Lanjut ke atas ada QSC RMX4050HD. Lanjut ke atas ada IBU MX 1800, juga ada wireless ya dari Sennheiser SKM 9000, mic wireless dari Sennheiser. Lanjut yang paling atas sendiri ada konser. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 power loh dari TT Audio Sound System ya. Bergeser ke kanan, ini ada panel listrik ya, panel genset di 4 operator. Ada ampere, voltase, headset. Lanjut ke atas, ini aksesoris dari TT Sound. Ada equalizer dari DBX 1231 dari DBX ya. Lanjut ke atas ada equalizer lagi, ini dari BSS. Kemudian ada driflex dari DBX ya. Lanjut kita lihat lagi ke atas, driflex ada 234XL crossover juga dari DBX ya. Ada Ultralink Pro dari Behringer, ada 482 BBE. Yang atas sendiri ada efek vokal dari Alexis Microverb 4. Yang paling atas sendiri ada power supply dari mixer Allen Head. Kali ini dari TT Sound pakai mixer Allen Head ya. Untuk serinya GL3300, ada 40 channel dari mixer TT Audio Sound System. Oke lor, itu tadi ya tempat operatornya. Dapur mancunya dari TT Audio Sound System. Oke, ini campur sari dari Majesty Music sudah check sound ya. Kita dengarkan dulu TT Audio Sound System main bersama Majesty Music campur sari dan juga setiap picture video shooting. Thank you.
mantap, luar biasa sekali loh dari TT Audio Sound System ya. Untuk sesi Jacksonnya dari Madis di campur sari dari TT Audio Sound System, luar biasa orang ber. Dan mungkin cukup sekian loh video di kesempatan kali ini ya, bareng TT Audio Sound System. Dan matur suwun, terima kasih kepada TT Audio Sound System yang sudah mengizinkan admin untuk mereview meliput soundnya di kesempatan kali ini. Semoga jobnya tambah lancar, amin. Dan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dari kami, ada tutur-tutur kata kami yang salah dan kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur suwun, terima kasih yang sudah setia menonton di channel YouTube CCTV Soundtrack ya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe-nya. Selamat bertemu di video selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.